Pemirsa, aksi heroik seorang penjaga sekolah berhasil menggagalkan aksi komplotan curanmor bersenjata api di parkiran sekolah dasar 07 Cengkareng Barat, Jakarta Barat terekam CCTV. Terlihat dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. 2 orang berjaga di depan sekolah, sementara 2 orang lainnya masuk ke dalam sekolah. Ketika pelaku akan menggasak motor milik para wali murid, aksinya kepergok oleh sang penjaga sekolah. Seorang pelaku berhasil membawa kabur motor curian, sementara satu orang pelaku lainnya gagal membawa motor incarannya. Wibowo, sang penjaga sekolah, mengatakan, saat dirinya hendak mengadang dan mengejar para pelaku, satu di antaranya mengeluarkan senjata api dan menodongnya, hingga Wibowo mengurungkan diri untuk menangkap pelaku. Saya lihat sekilas belok ke kanan, nah penjahat itu lagi ngorek motor. Nah begitu dia kan ditodong. Yang saya lihat ya di sini ya 2. Dia langsung naik kendaraan itu mengeluarkan senjata. Begitu saya ditekuk senjata, saya refleks kejar dia, mengacungkan lagi senjata dia. Begitu ada orang yang naik motor di luar, diacungin lagi. Berbekal video rekaman CCTV, korban bersama pihak sekolah melapor ke Mapolsek Cengkareng. Korban dan pihak sekolah berharap pelaku dapat segera ditangkap dan motor korban dapat ditemukan. Zikrullah Subi, Jakarta.